Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Bersama-sama pagi hari ini, mari kita siapkan setiap keberadaan kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur, mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk waktu dan hari yang baru yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami. Biar sama-sama kami memulai aktivitas kami dengan hati yang bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini, saat ini kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk perkenananmu atas hidup kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Buat penyertaanmu sampai hari ini Tuhan. Kami naikkan pujian, kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama sembah. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya, Kau tunjukkan kasihmu. Tunjukkan kasih setia. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan. Terima kasih yang ku perlu. Kami datang untuk pagi hari ini Tuhan. Ini setiap hati kami, kami mau naikkan pujian nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. Yang ku perlu, Kau setia, Kau setia. Sebab kasih setiamu nyata dalamku. Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Bapa. Yang ku perlu. Engkau setia. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamanya Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kau menyediakan yang ku
Terima kasih untuk pertolonganmu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pengharapan yang senantiasa menyertai hidup kami, Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang punya Tuhan yang ajaib. Kami punya pengharapan yang penuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama pagi hari ini, mari bawa hatimu datang menyembah. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab kasihmu Tuhan, Kau mulia. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau kasihmu Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia. Haleluya. Kami bersyukur selalu. Senantiasa kami lihat perbuatanmu yang hajar. Sebab itu hati kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan, yang pegang setiap hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kami Tuhan. Kami bawa pujian kami bagimu Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyatakan wah haleluya. Jai perkasa perbuatanmu. Katakan mari sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Mari serukan haleluya. Sebab Kau yang layak terima pengagungan dari mulut lidah bibir kami Tuhan. Engkau hebat, ajaib perkasa, ajaib Tuhan, perbuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Jai perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Yang bersyukur terima kasih Tuhan. Haleluya.
perbuatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau memulai hari ini dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, saya percaya ya. Bahkan yang barusan bergabung, selamat pagi. Tuhan yang membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Hari ini saya rindu saudara di hari-hari ini biarlah kita mau tetap setia dan terus mengejar perkenanan Tuhan. Ya, agar hidup kita semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu dan percaya tidak ada tempat yang lain untuk kita bisa lari hari-hari ini selain dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini saudara bahwa Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap penderitaan yang dialaminya, saudara. Saudara, setiap orang memandang penderitaannya itu berat, ya, menurut porsinya dia. Tapi mari kita belajar hari ini dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berkata, ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ada sesuatu yang menarik dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab ini. Ya, dia berkata, penderitaan ringan yang kami hadapi hari-hari ini itu, ya, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada sesuatu yang menarik di sini, mengapa Rasul Paulus bisa memandang penderitaannya itu ringan? Ya, apakah Rasul Paulus hanya mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak punya uang, yang difitnah? Apakah hanya seperti itu sehingga dia bisa berkata ringan? Enggak. Rasul Paulus berkata, setiap hari kami ada dalam bahaya maut. Ya, karam kapal, dipenjara, disesah, dipukuli, didera karena nama Yesus. Menurut saya ini bukan penderitaan yang ringan, saudara. Mungkin dengan apa yang kita alami sekarang gak ada apa-apanya. Ya, kita paling masalahnya cuma enggak ada uang, mau bayar cicilan, ya sakit, ya batuk, sakit pinggang. Tapi Rasul Paulus itu berkata, dia setiap hari berada di dalam bahaya maut. Artinya maut itu artinya apa? Nyawanya itu jadi taruhan. Dia di penjara, dia karam kapal, dia disesah, dia didera, dipukuli, dilempari batu. Dan itu karena nama Yesus, bukan karena dia mencuri. Tapi dia berkata bahwa itu ringan. Ya, mengapa Rasul Paulus memiliki cara pandang yang berbeda dengan sebagian orang sekarang? Ya, saya menerima WA itu hampir tiap hari. Ibu sudah tidak kuat, ibu mau bunuh diri, ibu mau ini, ibu mau ini. Kenapa? Saya terlilit hutang. Saya itu baru menghadapi yang gitu tuh aja sudah pada mau bunuh diri. Mari kita belajar hari ini, yang pertama ingatlah di dunia ini memang tempatnya penderitaan. Yang kedua kita masih ada dalam daging karena itu kita menderita. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita memandang penderitaan itu. Cara pandang kita terhadap penderitaan itu penting membuat kita ini kuat atau tidak.
Nah, hal menarik yang saya akan bahas pada hari ini, mengapa Rasul Paulus memandang penderitaannya itu ringan? Ternyata karena ada sesuatu yang dia harapkan di balik penderitaan itu, yaitu apa? Kemuliaan kekal yang akan dia terima. Wow. Saat cara pandang kita diubahkan oleh Tuhan, maka kita itu bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang merasa penderitaannya itu lebih hebat. Ya, penderitaannya itu lebih wow daripada yang lain. Nah, kalau sekarang kita merasa penderitaan kita ini yang paling wow, saya mau sadarkan bagi setiap saudara yang mengaku orang Kristen dan percaya, jangan terlalu alay, lebay, merasa penderitaan kita itu paling wow. Maaf saya mau bilang, dengan apa yang dialami Rasul Paulus itu gak ada apa-apanya penderitaan kita sekarang. Ya, dia disesah, didera, dipukuli, dirampar batu, masuk penjara, karam kapal, hampir setiap hari dalam bahaya maut. Artinya apa? Nyawanya itu menghadapi ancaman. Tetapi dia gak ngomong berat banget. Dia bilang penderitaan ringan yang kami alami saat ini tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan kekal yang akan kami terima kelak. Ternyata karena Rasul Paulus bisa melihat jauh ke depan bahwa ada kemuliaan kekal yang akan dia terima kelak ketika dia berjumpa dengan Yesus. Itulah yang membuat dia melihat bahwa apa yang dia alami sekarang itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima, itu upah dari Kristus kelak. Wow, saudara, kalau kita semua punya cara pandang seperti ini, itu luar biasa. Ya, kita akan kuat ketika kita punya cara pandang yang benar dalam Tuhan. Saya selalu mengambil contoh saya, kenapa saya rela meninggalkan keluarga ketika saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga. Karena saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di depan saya yang Tuhan sediakan bagi hidup saya. Itu lebih bernilai dan lebih berarti daripada kekayaan apapun yang dunia ini bisa berikan pada saya. Dan saya mau bilang, hari ini saya melihat itu semua digenapi Tuhan dalam hidup saya. Ya, ada sesuatu rencana Tuhan, panggilannya yang dahsyat buat hidup saya. Ya, dan semua yang dinubuatkan dalam firman Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saya melihat hari ini hidup saya tuh begitu berarti. Dan ini gak bisa dinilai dengan kekayaan apapun. Makanya saya rela kehilangan segala-galanya, bukan apa-apa. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan di balik penderitaan yang harus saya alami. Ya, ayat 18 dia berkata, saudara, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Nah, ini mengapa Rasul Paulus bisa melihat penderitaannya itu mudah, karena dia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Karena apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, kekayaan, kehormatan, nama baik, jabatan, itu sesuatu yang sementara. Tetapi ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, dan itulah sifatnya kekal, yaitu kemuliaan. Biarlah kita hari-hari ini melihat sesuatu yang tidak terlihat di depan kita. Sabar menderita di hari-hari ini. Memang tekanan banyak, penderitaan banyak. Tetapi jangan jatuh dalam ketakutan berlebihan, stres yang berlebihan. Mari lihat kehidupan kekal di balik kehidupan sekarang ini yang Tuhan sediakan. Kalau kita bisa melihat itu ke luar sana, maka kita bisa berkata, bagiku mati itu untung. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak terlihat depan kita itu adalah sesuatu yang bersifat kekal, dan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Karena itu, saudara, kalau hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang dalam masalah keuangan, engkau sedang terlilit hutang, engkau sedang ada dalam aniaya, tekanan apapun, jangan mudah tawar hati dan kecil imanmu. Katakan, Tuhan, saya tidak mau lihat apa yang kelihatan sekarang. Aku mau lihat apa yang tidak kelihatan, yaitu pada janji Tuhan, sebab Tuhan yang pegang kendali, bukan karena keadaan dan situasi yang baik sehingga hidup kita baik, tapi karena janji Tuhan yang kita pegang, itu yang akan menjamin kehidupan kita. Tetaplah percaya pada janji Tuhan, saudara, kalau dia yang berjanji, maka itu ialah ya dan amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hati kami tetap percaya
bahwa Engkau Tuhan yang sudah menyediakan bagi kami rencana yang besar di depan kami. Biar kita mau berkata pada Tuhan hari ini, kami mau terus melangkah di dalam Engkau walau ku tak dapat melihat Tuhan semua janji-janji-Mu. Namun kami mau tetap berharap dan percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang pada-Mu. Kau tuntun langkahku walau kami tidak dapat berharap. Sekali lagi katakan dengan iman, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, amin, namun hati kami tetap. Dapat berharap atas kenyataan di hidup kami. Hidupku, namun hatiku tetap memandang pada-Mu. Kau ada untukku. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami tidak dapat melihat dengan mata jasmani kami, namun kami dapat melihat dengan mata rohani kami hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kami. Walaupun rasanya tidak ada dasar untuk berharap, namun kami melihat dengan mata iman kami ada harapan yang pasti di dalam Yesus. Apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau belajar memiliki cara pandang Tuhan, melihat sesuatu yang tak terlihat dengan mata. Tuntun kami, pimpin kami, arahkan kami kepada segala janji-Mu Tuhan, agar kami terus berharap, agar kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu atas hidup kami. Berikan kekuatan kepada setiap mereka yang lemah hari-hari ini. Sembuhkan yang sakit Tuhan, yang berbeban berat Engkau beri penghiburan dan Engkau berikan kelegaan. Kami mau tetapkan hati dan iman untuk terus percaya pada Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang indah yang Tuhan masih berikan buat kami. Terima kasih buat hari baru bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Berikan terang senantiasa damai sejahtera sukacita-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan terima kasih juga buat hari yang baru. Berkati yang bekerja di luar rumah, di luar kota. Berkati yang sekolah, yang kuliah. Berkati Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Kami mau percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih hari ini hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.